tapi jiwa sosial kami lebih tinggi daripada mereka yang berdasi. Dulu kami tiada hari tanpa tawuran, seakan-akan sudah menjadi hobi dan kesukaan. Dulu kami tiada hari tanpa minuman, seolah-olah otak dibuat tidak sadar oleh air kata-kata yang menyesatkan. Tapi sekarang kami ingin berubah. Berubah tidak cuma dengan kata-kata, tapi praktek nyata. Wish. Halo Mas Bro. Halo. Ya, ini nanti sore kayaknya ada kegiatan sosial Mas Bro. Ya, kegiatan ini apa kayaknya nanti? Ya, ini kegiatan yang memang digagas oleh kawan-kawan ini. Oh, untuk iya. Solidaritas. Solidaritas terhadap warga Kedunen khususnya, dan nantinya akan ke depan juga pada warga-warga yang membutuhkan yang ada di Desa Bungu pada umumnya. Nah, ini solidaritas dari kawan-kawan karena di desa kita ini khususnya di Dusun Kedunen ada yang membutuhkan. Maka kawan-kawan kompak. Iya. Kompak untuk mengumpulkan dana, minta ke warga-warga yang seikhlasnya, Bro ya. Nah, seikhlasnya. Nah, ini bentuk kekompakan lah kawan-kawan. Iya. Oke. Partisipasi gak mau isone arek-arek mabuk tok ngono. Sak ora-orane duwe kegiatan sing positif iso mbangun dusune minimal seneng desane. Wis sak durunge sepurane dhisik iki isone arek-arek ngumpulne lanjut ya. Sebagai wanita arek-arek terus turun sesuatu. Halo Pak ya. Halo. Ini tadi habis nganter sumbangan ya Pak ya. Dari siapa dan untuk siapa dan dapat berapa ini tadi Pak ya? Sumbangan ini tadi dari kegiatan anak muda Arket Kedunen menggalang dana, minta sumbangan ke masyarakat khususnya. Jadi sumbangan ini
ditujukan kepada keluarganya Pak Juanda. Dan sore hari ini dapat sumbangan alhamdulillah 2.160.000 ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ya. Dengan semangatnya anak muda Dusun Kedunen khususnya bisa menggali dana sumbangan sebesar 2.160.000. Jadi tadi sudah diserahkan serahkan ya, kepada keluarganya Pak Juanda. Alhamdulillah diterima dengan baik. Oke Pak ya, terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Yeah.